sampai dia tahu kasus Baiki, ya memang beliau tahu juga, tapi tidak tersirat dalam persidangan. Pertanyaan-pertanyaan pun tidak harus menyentuh dengan materi menyebutkan Peggy, kemudian ini pembunuhan atau pakai bahasa-bahasa apa istilah-istilah. Ya. Terima kasih Pak. Mana peristiwa enggak, tapi betul-betul hanya semata-mata mendukung bahwa kami nilai bahwa ini telah terjadi salah tangkap, salah orang yang ditangkap, atau error in persona, makanya secara faktualnya atau secara faktanya kita buktikan saksi yang mengetahui ini. Jadi saksi itu tidak berbicara masalah hal-hal bagaimana pembunuhan terjadi, tidak seperti itu, kira-kira demikian. Bang, soal apa ada permohonan itu Rodiana dihadirkan di sidang ini seperti apa? Kan tadi sudah ditolak, memang ditolak. Sifatnya tidak wajib. Oke. Kemarin itu dijadi Jabar ya, artinya kalau begitu artinya kewenangan penyidik lagi yang melengkapi. Tapi yang kemudian kami menangkap dua hal, bahwa kekurangan yang dari berkas yang disampaikan oleh penyidik yang kami tangkap adalah adanya kekurangan formil dan adanya kekurangan material. Tentunya dua hal ini menurut kami agak sulit untuk dilengkapi, dan tentunya kami memiliki keyakinan kalau toh nantinya pihak penyidik mampu melengkapi ini, kami yakin setelah permohonan pra peradilan kami ini diputus. Makanya kita akan lihat. Tapi kalau seandainya pihak penyidik ternyata tidak mampu melengkapi baik formil atau material yang diajukan oleh jaksa, maka kami tinggal menghitung berapa lama masa tahanan Peggy Setiawan, dia harus dibebaskan secara hukum. Kira-kira demikian. Bang, sedikit soal kemarin Peggy disebut apa manipulatif dan kecenderungan untuk berbohong. Dan sekarang begini, kalau kita berbicara menyangkut masalah pidana, maka kita berbicara masalah menyangkut bukti itu harus terang. Kalau orang harus dikaitkan bahwa dialah pelaku hanya berdasarkan imajinasi, fantasi yang dibungkus bahwa dia memiliki keahlian terhadap itu, kami anggap bahwa ini subjektif sekali. Tapi kan itu hasil apa, psikologi forensik. Iya, tapi itu tidak bisa membuktikan. Kalau itu yang dijadikan, kalau melalui ahli orang kemudian dikatakan bahwa dialah pelakunya, itu yang dijadikan pegangan bahwa dialah pelakunya. Apa bedanya sama ahli-ahli kesurupan itu? Nah, makanya kan? Kita balikin lagi. Sebagai penasihat hukumnya Peggy Setiawan, coba diperiksa ahli psikologi itu. Jangan-jangan tingkat kebohongannya 100%. Ya gitu, jadi maksudnya gitu. Ya. Kalau misalnya di dalam ahli psikologi mengatakan bahwa tingkat kebohongannya Peggy Setiawan 78%, coba periksa itu ahli psikologi itu. Jangan-jangan dia 100% tingkat kebohongannya. Ya. Ya. Harusnya begini. Harusnya begini. Bahwa menentukan seseorang itu apakah kemudian dikaitkan sama ahli psikologi. Ahli psikologi contoh ya. Contoh saya sampaikan bahwa di ahli psikologi menunjukkan foto korban, kemudian Peggy Setiawan berubah wajah. Itu yang dimasukin. Itu yang dimasukin dari keterangan para termohon. Kemudian itu dibawa diindikasi, oh dialah pelakunya. Kalau menurut saya tidak seperti begitu hukum pidana. Harus dilengkapi bukti-buktinya, itu harus terang. Terang benerang dari cahaya matahari. Ya. Tidak bisa seperti itu dikatakan. Dan hukum positif tidak mengenal asumsi. Kemudian lagi bahwa di dalam jawaban termohon yang menurut hemat saya di situ agak sedikit janggal, saksi inafis. Ah, saksi inafis ini foto Peggy Setiawan yang 2016 kemudian dicocokkan kepada Dukcapil, artinya data KTP, dan dikatakan identik 90%. Kalau saya katakan jangan 90% tanggung, 100%. Karena ini memang data Peggy Setiawan, baik foto maupun data Dukcapil. Maksud saya bandingkan data Peggy Setiawan sama data Peggy Perong. Jadi ada perbedaannya, imbang. Jangan seperti itu. Kalau Peggy Setiawan, katakanlah kawan-kawan, saya tunjuk satu kawan, dicocokkan foto kawan hari ini sama data KTP, ya pasti sesuai. Karena memang itu, kita nggak menyangkal bahwa itu adalah Peggy Setiawan. Tapi apakah dia yang melakukan perbuatan, kami menyangkal itu. Karena pelakunya adalah Peggy Perong.
jangan dikait-kaitkan, jangan ditarik-tarik. Ya. Kira-kira demikian, kawan-kawan. Ini juga sempat awal ini kan terkait kemudian ada apa sih namanya kerja. Dalam pra peradilan lagi sudah jelas belum? Ya sebenarnya sudah jelas, ya kan? Artinya kami juga sudah meminta ketegasan bahwa karena yang saya katakan begini, terjadi salah tangkap, artinya terjadi salah tangkap maka terjadi juga salah penetapan atau keliru dalam menetapkan tersangka. Maka ini kan adalah perluasan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tersebut. Kalau ini terjadi salah penangkapan maka terjadinya salah orang. Ya. Jadi error in persona ini memang masih dalam lingkup penetapan tersangka, dalam lingkup itu karena dalam lingkup pra peradilan. Tadi kan ahlinya sudah menegaskan, sudah menegaskan itu. Ya. Jadi gini Mas, kesimpulannya Mas dari keterangan ahli tadi, kan kami sudah rangkumkan tadi. Keterangan ahli tadi, apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat adalah keliru dan tersangka harus digugurkan dari tersangka, harus dibebaskan. Itu menurut keterangan dari ahli kami tadi. Ditetapkan ya. Ditetapkan sebagai tersangka. Bang, dari keterangan ahli tadi merasa cukup puas belum? Kami rasa sudah cukup puas dari keterangan ahli kami. Tadi pemohon cukup puas. Puas. Puas dengan itu. Oke, makasih. Oke.